Mbak. Al. Anak-anak biar aku aja yang suapin. Mbak Soraya ngobrol aja sama dokter Hanif. Oh. Temenin jalan-jalan tuh, Mbak. Gak apa-apa, aku aja yang suapin. Udah, aku aja. Gak apa-apa, bener, Mbak. Oh ya, makasih ya, Al. Pak, yang Alia bilang tuh benar. Aku di sini tuh nggak ada kenal siapapun kecuali kamu, Mas Mario dan juga Alia. Temenin aku ya. By the way, anak-anak kamu tuh lucu-lucu banget. Satunya ganteng banget, satunya cantik banget. Masya Allah, makasih ya. Mereka emang anak-anak hebatnya aku. Sayang banget sama mereka. Pas aku lihat mereka, aku jadi teringat waktu kita seusia mereka. Pas kita lagi di panti. Iya, aku juga ingat waktu kamu sesaat setelah ditemukan di pasar, kan? Kamu masih ingat aja. Iya, aku juga ingat waktu itu kita ngejalanin hari-hari kita tuh benar-benar terasa berat. Tapi kita tuh hebat loh. Kita bisa melewati semuanya dengan baik. Waduh, ada apa ya sama Soraya? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apa aku ada salah bicara ya? Raya, kamu ceritain dong tentang anak-anak kamu. Misal kebiasaannya dia, sukanya apa. Terus mereka suka berantem gak? Ayo dong, cerita dong. Shana dan Pano, anak yang sangat manis. Kadang-kadang emang kayak Tom and Jerry. Tapi mereka banyak banget akurnya dan saling sayang. Mereka juga pinter di sekolah. Nice. Sayang banget sama mereka. Bahagia banget rasanya ngelihat Mbak Soraya bisa semangat dan lepas jadi dirinya sendiri saat berduaan sama Dokter Hanif. Mudah-mudahan Mbak Soraya bahagia terus kayak gini. Gak seharusnya aku berada di sini. Aku gak sudi cacat di rumah sakit kayak gini. Aku harus pergi. Sabar ya, Bu. Kaki ibu mengalami patah tulang yang cukup serius. Tapi kaki aku gak bisa digerakin. Aku gak mau lumpuh kayak gini. Aku gak lumpuh aja orang-orang pada gak mau nerima aku. Gimana kalau aku cacat? Aku gak sudi hidup cacat kayak gini. Lebih baik aku mati daripada aku harus cacat dan dilihat semua orang. Apa itu barusan? Alisa! Alisa! Sayang! Sayang, kamu tuh mau ngapain sih, sayang? Lepasin tangan aku, Leng! Biarin aku mati aja! Sayang, gak gini caranya, sayang! Lebih baik aku mati kalau kamu gak mau bunuh aku, biar aku bunuh aku sendiri! Sayang, gak gini caranya, sayang! Kenapa sih kamu harus nyelamatin aku, Leng? Aku gak mau hidup cacat kayak gini, harusnya kamu biarin aku mati. Udah, lepasin. Sayang, kamu jangan pernah minta sesuatu yang gak bisa aku kabulkan, sayang. Hei, aku tuh cinta sama kamu, sayang. Dan aku gak akan pernah biarin kamu. Gak akan, sayang. Kamu seharusnya bersyukur dong, sayang, kalau kamu masih hidup. Aku gak mau hidup kayak gini, Felix. Aku gak mau hidup kayak gini, aku gak mau lihat diri aku cacat. Kalaupun kamu cacat dan dunia buang muka sama kamu,
Aku akan tetap ada di sini buat kamu, sayang. Aku akan selalu temenin kamu. Kamu harus bisa kuat dong, sayang. Kamu harus bisa kuat. Oke? Jangan pernah kamu kayak gitu lagi. Kamu harus bersyukur, sayang. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.